harus berfondasikan Islam. Ya, makin cara berfondasikan Islam, yang tu nyawa. Yang tak inginkan legitnya pada parlemen yang lewat kali nyonyo yang be kepunakan kepura-pura dua dan kepuhanahan najib terawa. Pakan karena nyo yang harus gedenah kembali. Ya, sudahkah Haji hari ini berfondasikan agama secara menyeluruh? Yakinkanlah nyo kalau. Tetapi harapan saya apa? Kedepannya Aceh harus berfondasikan Islam dalam semua lini dinas-dinas dan apapun namanya dinas di Acehnya yang harus ge penakeun ge formalis ge harus ge mulai dari sini. Nah, maka hawa tetapi waram dan rekan-rekan yang lain DPR yang kana dan hana memandangkan DPR oleh pemerintahannya ke depan tak inginkan dia kita nyo ka. Nyo kana lumpiu, kana lumpiu yang cek ke kupi, kana lumpiu ka. Ya, DPR yang lewat kalinya, kah? Nyo dalam laki bu memang DPR bek sampai mati dalam gelap. Nyo, nyo. Ya, bek DPR mati dalam gelap. Mana mati dalam gelap? Bu ketika goyang kagedut kenan sengat sepi mencekam dia membisu seribu bahasa tak pernah menyuarakan apa-apa nyo yang bek. Bek hanya kesemikai aspirasi. Ya, yang DPR tengut mentang ini aji merempok dana aspirasi mimbar DPR yang sebelum dia. Yang dengar tinggi-tinggi jinanya sebelum dia merempok. Dia rakyat ada depa kena empeng dia. Ya, lebih-lebih yang nak jabat tam cepat-cepat. Ya. Okey, lut ona nilai yang boleh dan pegah intinya mana formulasi dalam semua tatanan kehidupannya harus diiringi dengan agama. Karena sesuatu yang dibangun tanpa pondasinya agama akan hancur. Betul, okay. Betul Walid. Terima kasih Walid atas pandangan, masukannya. Mudah-mudahan nanti guna kedengar oleh rakan-rakan kita yang memang urangnya je keperwakilan rakyat getanyo ya kan. Lung juga sependapat hal-hal yang demikian, alangkah lebih baiknya lagi masa kepemimpinan uroji lebih utamakan uronyo kan bagaimana ilmu syariah yang kita kembangkan sehingga yang lain pun akan diikut. Mungkin nya sekulumin bayangan yang kebile Walid Bugeng nyoda lagi ba Tungku Jafar Bakungan Bacut ba Tungku Muda Balia Bacut karena nyo Batri ni tak ada tinggal dan watim grip ikut tu datang kan. Oh. Ya, ban silakan pak. Tunggu muda belia. Ile kerang tunggu muda belia kan baru pun yo lu merumpa dua lu. Nak pedi-pedi ke lu nak galon mu balik ko nyan Walid mato tapi Walid. Oh mana? Ya ya ale kami ale kami latihan ale pu. Ye ye lanjut lanjut ke muda belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih nunggu Rubicon. Ya, bunuh lun dengar-dengar dan lun semua simak tentang pembicaraan tentang masalah nanggro kedanyo itu nanggro Aceh. Memang menyata kalon lawinyo memang menyata buah kecewa tapi anji tercok sebuah kecewa pergi banci dah syukuri dong pu yang kali terasa ke mana. Jadi menurut lun pokonji mono yang terasa oleh kedanyo lawinyo karena bangsa kedanyo kada tuo sejarah. Ya, jadi ketika tuo sejarah maka nampak cok meneman. Bangsa kedanyo gumumat mupat tangki gugule mupat bangsa. Jadi hana gumumat baduro. Ba tangki gumanya gumumat baduro ke mendarah jaro hana sepukuna ke mana. Mai tanyo ka tuo contoh. Ji kedanyo dalam sabuh bidung umpama ji ke jemerang gola ka kepego jalu. Oleh orang kedanyo urunyo malek e jalu e pegal lenet tu tu. Karena gop ka e pegal pesawat. Sehingga cok jalurnya tubuk. Kaji pesawat anak ibu belo jalur pergi kalih dia tubuk. Muda langu ada kuala. Pekan bulu tiap pura. Padahal nyamun gara-gara persoalan gensi sekarang. Ya, ya. Gensi kena ada cuma tinggal jalur lah nak tu. Nak tanya kan hebat eh pegawai jalur untuk lengkau kuala. Kan? Jadi gara-gara tanya gensi kalau gop kai pegawai pesawat. Hanali payah kayu. Adi bodoh tanya. Jalurnya keluh jalur. Jadi orang itu terkeluh terkeluh jalur. Pesawat anak ibu belum muda langu ada kuala di orang pekon di orang bulu tu nyang ke nyang sebab mai nyang tam silan mana lu buka tu contoh yang nyu hanya aku buka tam silan aku buka bu kenyataan ya ya yang kenyataan inda tu kudanya kita kepilih pemimpin orang yang siap carat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin tu carat cara ini tu bangsa Aceh baru jadi pemimpin yang pertama tak nak tempat piu.
Yang kedua si Paju. Yang kelima utuh. Mana utuh bukan berarti tukang. Menya tukang sabuah provisi pegak rumah ataupun tukang bengkel. Tapi ketika yang berkata utuh, yang kamu jemu. Nah skill bidang dunia, nah skill bidang akhirat. Bidang dunia termasuk politik. Betul. Bidang betul. Akhirat, kita mikir, kesuluh urung, kesuluh urung. Yang paling ubat lah tingkah ini. Yang paling ini kesuluh urung menurut saja kalau pernah rasakan dulu. Yang pegah apa selamat bangsa akhirat, selamat. Mereka pegang itu, tapi yang kemudah. Jadi, meraja dan lelaki sama-sama benar pemimpin yang teruk skill buat level utuh pun benar tempat biuh teruk jamin tempat di biuh jamin teruk jamin buat masyarakat pun juh teruk jamin pun dukung je nak pergi juh baik dengan modal yang hutang cok tanam saham kau bila duit orang bangka habis kepeng dengan pegelah hutang jangan fikir bangsa. Ya. Nah yang kelebihan yang keutuh yang paling utama dah utuh dari segi dunia politik, dari segi ekonomi kan. Jadi yang dari segi akhirat lagi tak buka penuh. Utuh di bidang akhirat dah hanai istilah ji mampu lom hati enggak pusuluk roh paling tidak roh je kai turi roh ni. Nyala dumu roh itu turi. Behan ya pasar roh pegah ya selamat umat. Meroh ji hana selamat gimana cara selamat umat. Ya mah. Menan dari lunduan pandangan lakinya yang lebih dari dan melakai bapa Allah hukunya guna pemimpin yang tu balik pul utuh menyohana mampu baju siro ji utuh dunia dan akhirat berarti menyoji putuh bidang utuh dunia maka imitah pendamping ji yang putuh tentang utuh bidang akhirat imitah pasangan siro utuh bidang dunia siro utuh bidang akhirat musabat berarti selamat akhirat dunia. Harapan ayo. Yang tak boleh lagi tunggu muda balik apakah hai nama isu si sama lagi bunuh lebih bayangan li wali buging tam lagi kempujuruk bandung yang mudahna orangnya boleh tak imbangi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Supaya sehingga penutup uji pas sesuai dengan ilmu syariah menan tunggu muda balik baju tu lelaki Pak Tunku Jafar Bakungan kemulia Tunku Jafar silakan paparkan bayangannya bacut karena nyo kan abih Tunku Jafar pegah karungkan yang pertama bateri lun ka abih yang kedua ka menjelang maghrib Mbak silakan gure lun Tunku Jafar Bakungan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lon tu pendapat cik lagi yang pertama lagi Walid Mungging muno karena yang pertama lon yang pertama taboglah enggak nyala wayati di Tamalanga. Yang kedua menunggu kepada dengan Tengku Muda Belia muno kan? Benar beliau. Karena lagi kepegah dari Tengku Muda Belia muno dan yang lupa sejarah. Karena tak perhatikan sejarah-sejarah Hawaii yang pemerdeka memang Indonesia ada kalau daripada ulama-ulama dan para-para indaturnya memang dasar do bagaimana ya lupa para-para penjuang sudah pegah menang kan ya, jadi ke depan lagi ke pegah mending lo anak-anak lu anak-anak untuk gue pegah memang gue yang ingin pegah gue apa Wali Buging, baik manggung, manggung nak cakap terletan. Nyo Buging. Ingat rekan nak ramo, rekan. Ya, rekan. Bagi ya, anak dulu memang kerajil huruf yang aku bagi ya. Gajat lah, tega mana nak ulam ya. Lanjut, aku coba. Yang buka, kata aku buka, Wali Buging dan Tengku Muda Belia, mana. Jadi, yang buka, buka. Berarti, mana, lucu, keputusan dah juga lelun. Alhamdulillah, nyo kan karena sabo bayangan yang namun harapan kita nyonyo lura salilung selaku bangsa Aceh Bandung tu sama. Karena pekon uronyo lagi tunggu muda Bali apa kamu no bekna sagai-sagai terlintas lati itu penting ke tro bahasa kata haji ke mana? Mana cepat yuk, cepat yuk dan baju ke tukang. Mungkin yang nak pandangan baju tu badron ni cikgu lagu pembuka pun no nyo ada doa-doa badron dan tu baju cikgu mah gimana? Ya benar ni barang betul barang lontron barang lontron lebih awal baju je
Jod balik, lu bidik balik karena kamu. Jod, jod. Lu lu mikir saya kan, lu nak putuk waktu maghrib. Jod nak bawa ramah mereka awal lelaki ini, lu tu bidik dah sah. Kerana umpah lempat, nak umiu kan. Jod, ba? Be, be balik, kamu maghrib balik. Jod, jod. Haram. Menurut lu, lu pegah. Menurut pegah apa yang salah baju kan? Menurut lu nyo yang awaknya pegah kaki mandu memang nyo hendak wali. Lu cuma lu pegah teka-teki mantang macam kong. Nyo wate bika sika. Jadi pegah yang salah. Jadi urayo urayo. Ha. Jud pegah yang salah dengan catatan baik menimbulkan pertanyaan yang baru supaya rungkat nyo kaki sesuai harapan. Silakan. Okey okey okey. Nyo kan yang sebenarnya sabuh kemasan kali dipegat di sidro orang. Jadi kemasannya paling lagak. Ha, waktu dipegah batanya kemasannya si di dalam. Ha, ya. Kebetulan sidro inong balik, sidro inong balik. Jadi kepelara anak yatim. Ha, jadi gaknya hanasi, urunya gaknya ngeplemak anak batai. Ya. Ha. Ha, jadi anak yatimnya dipres pajak masak sienya urunya. Selangkan tanya tak ada apa urunya sienya di Aceh lepas le. Tapi yang dipelemak anak batai. Ya, anak batai yang dipelemak. Urunya anak batai yang dipelemak kongsi. Jadi kemasan si yang tadi pegat. Ha. Ya. Ha, jadi urunya tanya kan. Ha, jadi si yang tanya presnya hanya masak-masak sienya. Ah, anda seandainya ji uronyo dijuk tulung je cik. Nyo hana anak batai direbuh uronyo. Nyo tanya uronyo je lagi tanya mendawa nyo kan. Nyo tanya tengah baju hana batai, tengah pres basah anak batai. Banyak masa anak batai. Ah, ka ji. Kaju janji. Kaju janji enak mendong. Ah. Jadi di dalam hal yang disampaikan tanyo, cukup yang merupakan keluhan yang dialami oleh anak bangsa. Memakna meno. Ya, ya. Rayu dat harapan uronyo yang tak tunggu-tunggu berarti era perubahan itu terjadi. Ya, dengan catatan lagi tunggu muda belia pegah buno, jangan lupakan sejarah. Sesungguhnya bangsa yang gagal adalah bangsa yang melupakan sejarah berdirinya bangsa itu sendiri. Betul. Ha, jadi memakna meno. Dan laki ba Allah baru kalau nak tanya perwakilan-perwakilan dan kalau nak pendatang-pendatang baru yang sesuai lagi kepegah di Bang NPW puno beserta Bang Rizal Aceh puno nak Bang Dahrul yang kalau kepegah eh tunggu bahagia itu no dalam laki Allah berarti Aceh ke depan itu akan menjadi toladan untuk daerah-daerah yang lain dan khususnya membawa berkah kepada ketanya anak bangsa khususnya yang ada di Aceh dengan catatan buang ego sektoral kita rakyat Aceh. Betul. Nah, jadi menyonya karena ego lu rasa lelung yang pun juga tidak akan mencapai sebuah harapan yang nabak anak nanggro ketanya umpah bandu mungkin nyan manteng ana lilumpi kesempatan ke cedara-cedara ke lelun ba Bandung lo lagi mah tunggu muda balia yang ceko belum kamu sumi ikut nah kan jadi lo akhiri lo lagi mah ba Bandung rekan-rekan yang nadi miup yang sempat lumpai karena memang kursi kapuno nyol lo lagi mah juga yang cukup tak lambung lalu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.